Assalamualaikum, hai sahabat semua. Bertemu lagi bersama channel Wahyu Sky. Mari masak. Video kali ini saya mau bikin cake Oreo. Bahannya 2 bungkus Oreo dan susu UHT. Ini Oreonya saya buka dulu ya. 2 bungkus dibuka semuanya. Lalu ini tengahnya saya ambil ya. Jadi pisah sama yang putih dan yang hitam dipisahkan. Kalau sudah selesai, ini saya chopper ya. Ini sudah selesai dicoper. Tadi saat chopernya saya tidak perlihatkan. Lalu diaduk-aduk. Kemudian masukkan susu 250 ml. Aduk-aduk biar bercampur rata. Ini ya, siapkan loyang dan olesi mentega. Kalau sudah diolesi semuanya, lalu ini saya kasih atasnya, saya kasih kertas roti ya. Kertas rotinya dikasih mentega juga. Setelah itu masukkan adonan Oreonya ini. Ini sudah siap dikukus ya. Saya sudah siapkan kukusannya, sudah saya panasi dan ini sudah mendidih airnya. Lalu masukkan loyangnya ya. Kukus selama 30 menit dan ini tutupnya dikasih kain ya. Kemudian ini krim Oreonya tadi saya tambahin 1 sendok susu cair ya. Lalu ini di aduk-aduk biar bercampur rata. Ini sudah matang, angkat. Kemudian ini pinggirnya di tusuk-tusuk pakai spatula seperti ini ya sahabatku, biar mudah untuk mengeluarkannya. Bisa kasih piring lalu dibalik. Ya, diambil itu. Ambil kertas rotinya. Ini saya potong jadi 2. Lalu ini saya krim yang tadi ya. Lalu dioleskan di atasnya seperti ini. Dioleskan semuanya ya. Ini dioleskan semuanya. Kalau sudah ini lalu ditaruh di atasnya ya separuhnya.
separuhnya ditaruh di atasnya. Yes, seperti ini sudah jadi loh. Lalu nih saya potong jadi 3 bagian saja, sahabatku.